Alhamdulillah, masih bisa diberi kesempatan untuk menghirup udara segar di pagi yang cerah ini. Banyak banget ya. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini habis subuh kita masak sarapan sama bekalnya Pak Ijo ya teman-teman. Mau masaknya mie kayak gini, mie udang. Masaknya 2 bungkus guys. Aku sudah merebus tomat sama telur. Telurnya buat saya sih. Telurnya setengah matang. Ini sosisnya juga sudah matang. Oke. Ini daging sapinya. Sudah aku gunting-gunting. Aku buang gajinya guys. Yang banyak gajinya ini ulet apa alot keras. Jadi ini untuk sarapan di rumah sama untuk bekal siang nanti ya teman-teman. Anaknya enggak suka sayur, guys. Sebagainya, kok airnya banyak banget ya? Kebanyakan ini kayaknya. Guys. Ini seperti sabu-sabu, guys. Bekalnya sudah selesai guys. Ini buat dia sarapan di rumah. Bekalnya seperti ini. Bunga mawar merahku cantik sekali. Ngopi dulu guys, kopi HNI. Apapun aktivitas kita, kopi HNI selalu di hati. Kopi herbal HNI ini ya guys, produk HNI. Kopi HC namanya singkatannya. Kasih sejumput garam. Kopi HNI multifungsi loh ini guys. Jadi harus dikasih sedikit garam. Sarapan telur sama kopi. Terima kasih.
makannya telur. Aduh, telurnya kelet, guys. Ya, susah dikupas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sarapannya telur pagi-pagi. Pak Ijo masih tidur. Nanti jam 7.20 baru tak bangun. Ijo tikven kala ya hapan ho. Saya kami evennya tim kita meven kau. Oke sahabatku, ini anakku, anak majikan lagi sarapan nih sambil ngantuk ya teman. Sampai di sini dulu video aku, aktivitasku di pagi hari ini sehabis subuh ya teman-teman, habis bikin sarapan dan buat bekal anak majikan ke sekolah ya teman-teman. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung dan supportnya, dan bagi yang baru bergabung silahkan beri dukungan di channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Sudah pagi. Alhamdulillah, kita di pagi hari ini masih diberi nafas, masih bisa menghirup udara segar di pagi yang cerah ini ya teman-teman. Tetap kita syukur, alhamdulillah masih kita diberi aktivitas yang lancar dan diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Selamat beraktivitas semuanya.